mari silakan masuk. Selamat sore, Bu. Satu. Selamat sore, silakan duduk. Ya, terima kasih. Selamat sore. Satu. Saya Anissa Putri, selaku waktu perusahaan. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa semua karyawan tak mendemonstrasi? Kalau begini caranya, perusahaan bisa bangkrut dan karyawan bisa bangkrut. Tidak apa-apa, Bu. Kami hanya ingin memperbaiki nasib dan dapat hidup layak. Maksudnya? Satu. Ya, pasti Ibu tahu. Kami karyawan sudah bekerja keras demi perusahaan. Tetapi kami merasa kurang mendapatkan imbalan yang pantas. Kami tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya dengan uang 2 juta rupiah per bulan. Tidak, kami menerima upah sebesar 3 juta rupiah. Itu tidak mungkin. Perusahaan sudah menanggung beban yang sangat berat. Listrik naik, bahan bakar naik, dan operasional yang lain pun juga naik. Kenaikan UMP belum bisa naik sekarang. Tuh. Kalau begitu, kami tetap akan melakukan aksi mogok kerja sampai tuntutan kami dipenuhi. Tidak boleh demikian. Kita harus mencari jalan tengah. Lalu bagaimana? Saya akan mengusulkan kenaikan tersebut pada direksi. Perusahaan hanya mampu menaikkan UMP sampai 2.400.000, tidak lebih dari itu. Anda sendiri tahu bahwa pada situasi global ini perusahaan manapun mengalami kesulitan. Tidak bisa, Bu. Ini kota Jakarta. Semua harus dibeli dengan uang. Ya, tolong diusahakan bagaimana caranya agar kami dapat hidup layak. Paling tidak kami menerima gaji sebesar Rp2.800.000. Nanti akan saya usulkan kepada direksi sebesar Rp2.600.000. Tapi usahakan lebih, Bu. Kami akan bekerja lebih keras lagi. Baiklah, akan saya coba. Tolong kendalikan teman-teman karyawan dan sampaikan kepada mereka. Mulai besok semua karyawan harus masuk kerja kembali. Karyawan yang mau kerja akan dikenakan sanksi. Baik, Bu. Terima kasih. Boleh kami keluar? Ya, silakan. Terima kasih. Thank you.